Menjelang babak final America's Got Talent 2023, Putri Aryani ungkap momen latihan bersama dengan idolanya, David Foster. "Alhamdulillah latihan bareng dengan role model Putri, David Foster," kata Putri Aryani dari Instagramnya pada Selasa 12 September 2023. Momen pertemuan dengan David Foster pun ia abadikan melalui kanal YouTube pribadinya, Putri Aryani. David Foster merupakan musisi papan atas asal Kanada. Ia juga sempat menjadi salah satu juri di Asian Got Talent. Tak tanggung-tanggung, Putri Aryani menyanyi dengan diiringi permainan piano David Foster. Putri Aryani pun mengaku sangat senang, bahkan sampai menangis. "Tadi waktu pertama di ruangannya itu Putri beneran nangis. Kan ada David Foster ngetes Putri untuk lagu ini, kata Putri Aryani. "Selesai dites kayaknya ngusap mata, beneran kayak ada bawang di mata. Karena saking senangnya, saking bersyukurnya, alhamdulillah Allah mengabulkan doa Putri," kata Putri Aryani. Kemudian momen yang membuat gadis 17 tahun itu menangis adalah saat David Foster menguji suaranya sebagai konser Hitman David Foster and Friends. Saat mengiringi Putri Aryani menyanyi dengan keyboard, David Foster pun tampak terpana. David Foster pun memuji suara Putri Aryani di usianya yang masih begitu muda. "Good job," puji David Foster. "Menurut saya dia hebat, suaranya sangat bagus. Dia baru 17 tahun," lanjut David Foster yang kali ini bicara pada Bebo Brasson. Sontak saja Bebo Brasson terkejut mengetahui Putri Aryani yang baru saja berusia 17 tahun. "17 tahun, dia masih bayi," kata Bebo Brasson, yang membuat Putri terkekeh. David juga sempat melontarkan candaan untuk Putri Aryani dan mengatakan bahwa dia memang senang bercanda, sebelum akhirnya kembali memuji suara Putri Aryani. David Foster pun kembali melemparkan pujian kepada Putri Aryani, "I'll be myself." Putri Aryani pun sangat senang saat David Foster memujinya. Pasalnya, David Foster adalah idolanya sejak kecil. "Tadi waktu ketemu benar-benar rasanya kayak mimpi," ucap Putri Aryani. "Karena Putri bisa ketemu dan diiringi sama beliau, aku rasa ini salah satu hal terhebat, hal terindah yang pernah aku miliki di tahun ini," sambung Putri Aryani.